Kok bisa pemerintah yang bertanggung jawab buat jutaan orang nggak punya elemen-elemen dasar saat membuat kebijakan? Catatan caleg miskin Indonesia. Sobat Medcom, dinamika politik jelang pemilu 2019 semakin kompetitif dan semakin berwarna dengan banyaknya partisipasi dari politisi muda yang juga aktif di dalam partai politik. Nah, salah satunya adalah politisi muda yang akan kita wawancara satu ini. Jangan ngaku asik kalau belum kenal politik, Sobat Medcom. Sekarang di sebelah saya sudah ada Jurgen. Halo, Mir. Halo. Baru ketemu sekarang. Baru ketemu sekarang. Jadi udah jadi jurnalis sebelumnya 4,5 tahun total. Iya. 4,5 tahun dan sekarang terjun langsung ke politik praktis dan nyalek. Dan sekarang kita udah ada di kantor PSI juga. Kita boleh tahu nggak sih alasan kenapa akhirnya memutuskan jadi terjun ke politik praktis? Itu di dalam batin tuh ada pergolakan nggak sih? Sebelumnya kan mengkritisi gitu, mengkritisi DPR, mengkritisi calon anggota legislatifnya. Ya sebenarnya kayak lo, gue happy sebenarnya jadi jurnalis. Tapi gue turun karena dan masuk politik karena gue sebenarnya marah. Gue kebetulan waktu itu banyak ditugasin di DPR. Jadi ya ngobrol sama anggota DPR banyak. Terus gue pikir, kerjanya nggak bagus-bagus amat ya gitu. Kesalahan yang dilakukan pemerintah atau DPR saat membuat kebijakan. Dan itu sangat mendasar banget kesalahannya sampai gue pikir, kok bisa pemerintah yang bertanggung jawab buat jutaan orang nggak punya elemen-elemen dasar saat membuat kebijakan. Jadi waktu itu gue pikir, udahlah 2019. At some point you have to start kan. Kalau lo memang mau di politik ya udah gue masuk. Ada nggak sih nilai-nilai dari dulu pas jadi jurnalis tuh sekarang yang kepake banget sekarang pas lagi nyalek? Ada, yaitu adalah teliti. Teliti ya. Dulu kan kita kalau waktu training awal jurnalisme kan pasti nomor satu adalah akurasi. Dan itu yang gue rasakan juga di politik kita akurasi makin lemah nih. Banyak politisi yang udah nggak care sama akurasi sehingga mereka ngomong seenaknya. Itu kepake banget sih waktu gue nyalek. Oke, okay. Dan sekarang Jurgen memilih untuk aktif di sebuah partai baru, terus katanya partai anak muda juga. Yeah. Ada alasan khusus nggak sih kenapa pilih PSI? Konsisten, jadi gue cari memang yang my gut tells me this is the party. Konsistennya adalah gue dari A sampai Z interview ya di sini, di tes sebelum jadi caleg. Sistemnya gimana sih, boleh ceritain nggak? Jadi pertama tuh kami harus daftar tertulis, kirim CV dan sebagainya. Daftar ke langsung ke pusat, ke DPP. Setelah itu nanti mereka seleksi. Habis itu mereka akan panggil untuk diinterview. Basically dua itu ya. Ini bocoran, tadinya gue nggak dikasih dapil gue yang sekarang, Depok, Bekasi. Padahal rumah gue kan di Depok. Gue orang Depok dan gue tahu Bekasi, gue bisa perjuangin isu-isunya. Oke, dan dikasih. Dari awal mereka konsisten dan mereka menghargai prinsip meritokrasi. Mereka pikir gue mampu dan mereka perjuangkan gue, jadi it's time for me to give back lagi. Oke, PSI Partai Anak-Anak Milenial. Sebenarnya yang ngebedain gaya kampanyenya tuh sama partai-partai lain tuh apa sih? Iya, anak muda tuh kritis dan gak suka basa-basi. Kalau politisi bohong, anak muda tuh tahu. PSI gaya kampanyenya memang begitu. Jadi kalau ada beberapa kritik, kita kadang-kadang dibilang suka cari sensasi atau apa. Enggak, emang begitu cara anak muda ngomong politik. Menurut gue lebih kayak sampaikan masalahnya apa adanya. Kalau korup ya lu bilang korup, kalau lu oligarkis ya lu oligarkis, kalau lu nggak masuk rapat ya lu ya anak muda kan kayak gitu, apa sih lo gitu kan. Sedangkan partai-partai yang tua ini karena sudah nyaman, sehingga melihat kami jadi aneh gitu, padahal gaya kami ya anak muda ya kayak gitu sih. Tadi Jurgen sempat nyebutkan kalau milih dapil sendiri. Iya. Dan itu berlaku untuk semua anggota partai nggak? Iya kan, waktu kita di interview kita ditanya, mau dapil mana? Memang mungkin nggak semua dapat dapil yang diinginkan ya, tapi menurut gue itu sudah achievement sendiri ya. Sebagai satu partai, lo bisa mengakomodasi aspirasi kader-kadernya. Jurgen sempat nyebutkan kalau Depok itu akan terus macet sampai kiamat. Wow. Katanya. Agak ngeri juga dengarnya. Ada solusi konkret nggak buat itu? Ada. Sebenarnya gue sebut
sampai kiamat karena kebijakannya salah. Solusi mereka untuk kemacetan adalah bangun sebanyak-banyaknya jalan. Lu bangun jalan itu justru memberi insentif buat pengguna kendaraan pribadi. Terus gimana konkretnya? Lo harus bangun transportasi massal yang reliable. Kayak DKI lah, lihat udah bangun LRT, MRT. Terakhir nih, mau nanya, nyalek udah habis berapa? Saya kan termasuk anggota ICMI. ICMI, apa tuh ICMI? Ikatan Caleg Miskin Indonesia. Beneran lo, banyak banget DPS ini. Kan tahu kampanye tuh mahal ya. Sedangkan anak-anak muda berapa sih duitnya? Gue pakai saving gue. Nggak seberapa, tapi karena kerjasama, kita tandem. Gue RI, gue tandem sama caleg Depok, caleg Bekasi gitu, untuk minimizing cost lah. Dari September kan, itu gue fundraising. Dari teman-teman kawan-kawan, nggak baik-baik, hampir capek. Lo ini ada caleg-caleg RI ngelihat gue pasti kecil banget gitu. I know, tapi untuk kita itu jumlah yang lumayan. Bantuan dari partai berapa persen? Bantuan partai ada, nggak tahu ya persentagenya berapa, tapi ada bantuan. Ada bantuan. Kisaran? Nggak banyak, Mir. Nggak banyak, kok nggak banyak. Selamat ya, Pak Prabowo. Pemilu kita sekarang toksik banget, beracun menurut gue. Wow. Dan itu sengaja diproduksi oleh elit-elit yang gak menang-menang ini. Selang dipakai 40 pasien, hoax. Piala.